Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, "La hum yantazirunak." Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, "Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas." Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, "Ya ayuhan nas," wahai sekalian manusia, "sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya. Dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua." Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, "Ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis?" Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri-istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, "As-salatus salah," jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, "As-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aimanukum." Jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW. Menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga sholat jemaah sekalian. Sampai di detik-detik terakhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, beliau masih mengingatkan umatnya, jagalah sholat, jagalah sholat.